الرحمن الرحيم قال مسلم إبراهيم الله تعالى وأدام ونفع في علوم في دارين آمين وكان الربيع بن حيسام dan adalah Rabi bin Haisam rahimahullahu taala yaqulu beliau berkata kaifa yasihu lil alimi bagaimana sah bagi orang alim bagaimana dia bisa dikatakan orang alim itu ayyura'iya bi'ilmihi kalau dia bahwa dia masih riya dengan ilmunya. Bagaimana? Masya Allah. Jadi jangan sampai kita riya sama ilmu kita. Wa huwa ya'lamu padahal dia tahu min nafsi daripada dirinya. Dirinya tahu padahal anna ta'allumahu bahwa menuntut ilmu li ghairillah bagi selain Allah wa zalika habitun min asli dia itu orang yang gagal daripada asalnya. Jadi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah gagal. Masya Allah. Enggak dapat tuh. Orang kan menuntut ilmu karena selain Allah enggak dapat. Fakaifa yara nafsahu maka bagaimana dia dapat melihat dirinya ala nasi berada di atas orang. Lebih tinggi daripada orang lain. Bagaimana? Dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang. Bima huwa habitun. Padahal dia itu gagal. Padahal dia itu orang yang gagal. Produk gagal. Jadi kalau kita cari ilmu karena selain Allah, ngaji kita bukan karena Allah, kita orang yang gagal. Jadi oleh karena itu bapak-bapak sekalian, usahakan kita ngaji bukan karena gak enak sama tetangga, gak enak sama guru, gak enak sama mertua. Bukan. Kita ngaji karena Allah semata. Karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Waqad kana al-Imam Nawawi sungguh adalah Imam Nawawi rahimallahu taala iza dakhala alaihi amirun. Sungguh Imam Nawawi itu rahimallahu taala apabila masuk kepadanya oleh seorang pemimpin aparat negara ala ghaflatin dalam keadaan lalai. Wa huwa yudarrisu padahal dia sedang ngajar fil ilmi dalam ilmu fil madrasatil asyrafiyyati di madrasah asyrafiyah au jami'i bani umayyah atau di university ya ini kalau jami universitas bani umayyah ya taqaddaru lidzalika hatinya keruh dengan sebab demikian itu kalau lagi ngajar didatengin wa idza ballaghahu dan apabila sampai berita kepadanya anna ahadan minal akabiri bahwa seseorang daripada para pembesar qala azama ala ziyarati sungguh dia bercita-cita untuk menziarahinya fi yaumi darsi pada hari ngajarnya ada umpama dia dapat dengar la yudarrisul ilma beliau enggak mau ngajar ilmu zalikal yauma pada hari itu khaufan karena takut ayyarahu zalikal amiru amir itu dia takut amir itu akan ngelihat dia Masya Allah kalau kita pengen dilihat itu Allah Masya Allah buru-buru rapi-rapi kalau santri lagi mutung ma'ah gitu ya lagi baca-baca Pak guru lagi ngajar. Masyaallah. Imam Nawawi enggak mau deh. Masyaallah. Wa wa fi mahfalihi. Sedangkan dia berada di tempat pertemuannya, wadarsi
Al-Azimi dan ngajarnya yang agung, yang besar, yang mulia. Wa yaqulu, dan beliau berkata, min alamatil mukhlisi, di antara tanda orang yang ikhlas adalah ayataqaddara, keruh hatinya, kesel maksudnya gitu ya, keruh hatinya, iza tola'an nasu, apabila orang ngelihat, ala mahasini amali, atas amal-amalnya yang bagus. Masya Allah, tanda orang yang ikhlas. Tapi kalau kita malah dibikin-bikin ya, na'udzubillah, jangan sampai. Kita berusaha jangan sampai begitu. Paling kagak ya kita apa adanya aja udah. Ada orang beda lagi. Oh, giliran ngajar, ada tamu datang, dia diam aja, nggak mau bilang-bilang. Dia, ya, ada yang tamunya ngerti, oh yang ngajar maafin saya, kiai maafin saya. Ya, ada yang nggak tahu, ya, ya tenang aja, asik aja ngobrol. Ya, sampai-sampai, ya, sampai-sampai ada orang ngomong, iya kamu kenapa senang di sini? Katanya antum sama dengan guru saya. Gurunya siapa? Gurunya ya Kiai Idris, ya Lirboyo, ya Mbak Idris panggilannya. Masya Allah. Nah, beliau begitu modelnya memang. Kalau tamu datang nggak pernah diusir, jadi terus saja ngaji terus apa ngobrol aja, nggak pernah diusir. Nah, itu ada orang ngomong kayak begitu, disamakan sama gurunya. Masya Allah. Kama yataqaddaru iza tola'u ala masawihi, sebagaimana dia keruh apabila ittola'unya, yang kurang alifnya. Kalau di sini saya kurang sih rasanya, karena tadi di sana ittola'a semua. Izat tola'u, mungkin bapak-bapak begitu kali ya, ada alifnya, ada alifnya ya. Iya, saya enggak ada nih, tapi saya rasa punya saya kurang, karena di sana tadi itola'u semua. Izat tola'u ala masawihi, ya, sebagaimana dia keruh apabila mereka ngelihat atas keburukan-keburukannya. Masya Allah. Jadi jangan diomelin. Gue mau ngajar nih. Fa inna farahan nafsi bizalika maksiatun. Karena sesungguhnya gembiranya nafsu dengan demikian itu maksiat. Wa rubbama kana riya'u asyadda min kasirin minal ma'asi. Dan terkadang adalah riya itu lebih sangat dosanya, maksudnya lebih sangat ya, daripada banyak daripada maksiat, lebih sangat besar ya dosanya daripada banyak maksiat. Riya, na'udzubillah. Kita mulai sekarang bapak-bapak sekalian, hilangkan sifat riya, berusaha semaksimal mungkin jangan riya. Kalau dilihat rubah cakep, nggak dilihat asalnya kembali. Ada enggak ada? Ya ada orang foto gurunya itu sampai gurunya udah meninggal masih dipajang aja sama dia. Saking cintanya. Gurunya tuh di HP-nya foto gurunya terus. Kenapa? Karena dia ngaji dulu sama beliau seperti minum air. Ngaji sama beliau seperti minum air, enggak pernah. Iya, kalau ngaji itu nggak pernah lalai, ngaji itu selalu, selalu ngerti pak, setiap hari paham. Oh kan enak kalau begitu. Oh begitu. Jadi di HP itu foto gurunya. Kalau kita di HP foto artis.
idolanya. Dan kalau sekarang, kalau melihat siapa cintanya, lihat aja HP-nya, Pak. Ada foto siapa di situ. Kalau dulu nggak ada HP, lihat buku diarenya. Diare itu ada catatan siapa di situ. Itulah cintanya. Jadi nggak jauh-jauh. Dan ketahuilah, Pak, cinta nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi jangan paksa orang, lu mesti cinta sama gua. Kalau kagak, awas ya. Jangan. Semakin dipaksa, semakin jauh. Jadi jangan pernah maksa orang untuk mencintai kita. Tapi paksakanlah diri kita untuk bersifat orang yang dicintai. Wallahu a'lam bishawab.